Hai guys, jumpa lagi dengan saya Brother John, dan kali ini saya akan tunjukkan kepada Anda dua jenis minuman khas Pontianak yang wajib Anda cicipi kalau mampir ke Pontianak, yaitu liang teh dan air tahu. Oke, let's check it out. Minuman khas Pontianak nih, air tahu dan liang teh. Nah, kalau ke Pontianak belum minum air tahu dan liang teh, itu belum sah. Nah, ini di kios Pak Rudi ini ya. Nah, ini liang teh. Rasanya ada yang manis kalau dikasih gula, ada juga yang pahit. Dan bermanfaat untuk menyembuhkan panas dalam. Kalau ini kata orang Pontianak ini air tahu. Kalau di Bandung susu kedelai. Ya, tapi orang Pontianak bilang ini air tahu. Nah, ini ada yang unik, mungkin belum ada di kota lain. Ini ada isinya. Tahu isi. Wah, ini enak sekali, kembang tahu ya. Kalau ke Pontianak wajib dicoba ini. Dan ini adalah di Purnama 2. Salah satu yang paling enak dan laris di Pontianak nih. Ya. Di kios Pak Rudi. Bentar. Anyway, pada zaman dahulu ada seorang yang profesinya adalah sebagai juru minum. Tapi dia bisa membangun sebuah kota. Namanya adalah Nehemia. Apapun profesi Anda hari ini, kalau Anda punya visi, Anda bisa berdampak bagi kota dan bangsa Anda. Bahkan Anda bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan sebuah kota. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. God bless you.